Pagi kita mendapatkan informasi dari Puskesmas Wonosari bahwa hasil swab test dari atas nama Sri Pamungkasih warga Kalijagat bisa dari Kecamatan Wonosari negatif. Ini alhamdulillah hari ini kemudian saya selaku kepala desa kemudian juga Pak Yani Pondo selaku anggota DPRD Kabupaten hari ini mendampingi kami untuk menjemput Mbak Sri Pamungkasih. Ini kenapa saya lakukan bersama dengan beberapa anggota desa untuk menunjukkan bahwa kepada masyarakat bahwa hasil rapid test itu sudah kemudian sama dengan swab test positif. Ya, ini masyarakat harus bisa menerima situasi dan kondisi yang seperti ini dan kita bersujud pada syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah dari yang tadinya memang ada kabar positif namun sekarang terjawab sudah dan hari ini semoga bisa diterima oleh masyarakat. Ya, pada saat itu Ibu Sri Pamungkas terdeteksi mengikuti takziah di Gadung Sari bersama Pak Almarhum Supardi. Sehingga kita tracking kemudian masuk di daftar untuk kita lakukan rapid test. Kita daftarkan ke Puskesmas Sari. Dan hasil rapid test kedua kemarin kan positif. Alhamdulillah hari ini sudah terjawab bahwa statusnya negatif. Iya, pesan saya untuk warga masyarakat di Sanggari, selalu jaga jarak, kemudian jaga kebersihan, cuci tangan, menggunakan masker, kemudian hindari kerumunan massa. Karena ini akan berpotensi terhadap terpaparnya virus COVID-19 ini. Sehingga sekali lagi ikuti himbauan resmi dari ini.